Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Ferry penyeberangan dari Pantai Cijing ke Kaohsiung. Ada di kota Kaohsiung, Taiwan, Cijing, Pantai Cijing ya. Jadi naik penyeberangan feri. Ya seperti inilah sampai lihat penyeberangan. Ya. Ferinya kira-kira 5 menit saja. Penyeberangan. Siap-siap turun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini aku ada di jembatan feri ya. Ini feri penyeberangan dari Cijing ke sini. Nah, dari sini langsung kita naik, bisa naik bis langsung ke kota Kaohsiung ya. Jadi kalau jalan darat, jalan sebelah sana masuk terowongan, kalau jalan sini menyeberang feri. Tadi saya sudah naik feri. Jadi di tempat ini kira-kira tahun 2010, sekitar 14 tahun yang lalu saya pernah foto di sini, di tempat yang ini ya. Iya, ini tempatnya sangat bagus ya. Dari sini kita bisa lihat ada ke feri penyeberangnya di sana itu. Itu kan ada ferinya di bawah situ. Nanti saya balik lagi naik feri. Kira-kira itu ya. Maksudnya itu feri penyeberangannya di sana situ. Sementara kalau di sini tuh, ini nyebrang ke sebelah ya. Ada tempat-tempat yang enak-enak lah di sini, pasti udah banyak lah. Ya, jadi tempatnya ini kalau malam-malam sangat, karena kalau malam nih lampu-lampunya itu nyala semua ya. Jadi sangat keren lah kalau malam. Ini aku mumpun ini ya, nah aku buru bis juga, bis balik. Bis balik ya sekitar jam 10 malam sudah stop. Ini saya ngambil ini ya. Kalau di sini saya langsung turun ke sana. Kira-kira seperti itu. Ini aku keliling. Keliling tempatnya ya. Ya buat kalau jalan-jalan tempat-tempat yang enak termasuk di sini lah. Selain ada di danau sana, di apa temple sana ya, Danau Zuying, keren juga di sana. Tapi hari ini karena aku sendiri, jadi cukup sampai di sini aja. Sebentar juga nanti aku balik ke sana. Balik ke sana nanti naik feri lagi itu dari sini, feri lagi. Jadi sampai di sana, ah itu ferinya sana mau bilang. Karena ferinya sampai jam sekitar jam 10 malam ya, kira-kira jam 10 malam. Feri sama lah dengan bis kira-kira. Nah ini aku makin mendekat. Dekat terus. Kira-kira seperti itu. Aku ngambilnya di sana ya. Itu di belakang atas. Nah sekarang aku di dalamnya. Cantik kan? Keren kan? Jadi tahun 2010 sekitar 14 tahun yang lalu aku pernah di sini.
Dan hari ini aku mengenang masa-masa kembali lagi ke tempat ini. Kebetulan kemudian tadi ke Universitas Maritim, ya, Akademi Maritim Kaohsiung sini. Saya sudah ke situ juga. Karena 14 tahun yang lalu saya pernah ke situ juga. Tapi sudah tambah keren lah ya, Tam. Ini tempat-tempat yang boleh lah. Selain tempat-tempat ini masih banyak lah, ada taman-taman bagus di dalam kota di sana. Terus ke danau di sana, itu tempat-tempat yang sangat-sangat keren lah. Nah, kalau di sana kita bisa lihat kapal masuk. Jadi kapal keluar masuk ya. Di sananya ada pintu masuknya. Untuk kapal-kapal lari semua ke dalam ya. Kira-kira seperti itu. Oke, guys. Ya, sampai di sini dulu ya. Karena aku jalan-jalan mundur lagi. Nanti baru kita balik-balik. Sampai di sini nih. Karena di sini tempatnya. Ya, aku balik-balik lagi sana ya. Karena anak-anak pada capek kerja ya. Ya, kita juga capek lah. Tapi sekedar jalan-jalan untuk menghibur diri karena nggak ada yang mau keluar. Jadi ya gitulah, akhirnya aku sendiri yang keluar. Kebetulan ada beberapa orang lama juga, mereka tahu juga. Tapi banyak anak-anak yang baru. Jadi karena aku udah lama ya, maksudnya pernah ke sini jadi tahu tempat-tempatnya. Hanya aku pergilah sendirian. Nah, keren kan? Nah, nanti kalau malam itu lampunya menyala itu sangat-sangat keren. Lampunya di atas itu tuh lampu-lampunya itu warna-warni. Keren lah, memang keren. Nah, ini karena masih sore jadi lampunya belum nyala. Ini aku persis berdiri di tengahnya ya. Karena kelihatan sama. Ada cewek ini juga foto-foto deh orang ini. Di sana, kira-kira satu sana. Tempat-tempat naik dari sana. Tapi dari sini juga ya. Di sini. Cuma ini aja. Kira-kira seperti itu. Itu yang pasti keren kan? Tapi kalau mungkin sebentar lagi lampunya nyala itu sangat keren. Warna-warna sih. Ya, maksudnya dia setiap detik dia ganti warna. Oke, karena tidak ada yang mau jalan ya akhirnya aku sendirian lah jalan-jalan. Halo Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpun lagi ini ya, nggak tahu deh kalau besok Minggu, Sabtu Minggu, karena ini hari Jumat ya. Minggu kalau mau jalan-jalan, nanti kita jalan-jalan. Jalan-jalan kapal-kapal ikan, kapal-kapal mancing ya. Ada juga sih guys, kapal-kapal pesiar yang kecil-kecil, orkai-orkai. orang kaya di sini kan, orang kaya di sini beda sama orang kaya di Indonesia. Kalau orang kaya di sini walaupun bisnisnya itu 10, punya kapal 10 kapal bisnis, tapi mobilnya di rumah paling 1 atau 2. Nah, beda sama di negara Konoha, negara kita ya. Jadi kalau punya bisnis sedikit aja, mobil bapak 1, mama 1, anak 1, ponakan. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, keren kan? Nah, aku ambil dari ini guys. Oke guys. Ya, hari ini aku kembali lagi. Karena tadi sudah dari sana ya. Dari sana jadi kembali lagi naik feri. Luar masuk. Kembali lagi pulangnya karena jalan sendirian juga, jadi ferinya baru masuk lagi diganti sama lagi. Jadi tukaran dia, ada 2 feri, satu datang satu pergi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di sini tuh banyak jual-jualan makanan-makanan ya, di tempat-tempat santai. Kalau di sini tadi kita masuk di dalam sini sambil
itu tuh banyak tempat-tempat santai, meja-meja kursi. Enak banget kalau sore-sore begini, keren. Banyak keren lah kalau sore-sore. Jadi orang pada santai-santai, ada yang ya sekedar tertuju saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku lagi di Pantai 35 ya. Biasanya dibilang Pantai 35, tapi ini di Pantai Cijing. Ada nama sih. Ya, karena tadi aku dari sana, dari jembatan ya. Terus sampainya ke sini, termutar dulu ke sini. Pantainya keren. Ini orang-orang pada. Pantainya itu sangat keren, kawan. Karena ini sudah lama ya, seperti yang aku bilang tadi ya, 14 tahun kemudian saya kembali lagi ke tempat ini. Itu. Ada orang foto-foto ya, orang-orang di sini foto-foto di pantai. Memang pantainya itu sangat keren. Cijing. Kira-kira seperti itulah ya. Kalau kita kesana-kesana terus mungkin sampai ke pantai ya. Kalau si pantai, nah itulah. Ini pemandangan di, nah itu kan. Aku terus ke pantai sana ya. Pantainya itu sangat keren. Kita ke, sambil aku videoin ya. Anak-anak pada main-main. Udah lama juga baru ke sini. Maksudnya baru sempat punya waktu ya, sempat punya waktu ke pantai ini. Kemarin sebenarnya sudah bolak-balik juga ke sini, cuma karena belum punya waktu. Kebetulan ini kapal lagi naik docking, jadi sempat punya waktu ke pantai. Kalau nunggu hari Minggu, ya kalau hari Minggu bisa keluar, kalau enggak ya kerja lagi. Makanya di ini aja lah, sore-sore seperti ini. Kalau lagi punya waktu saja kan. Jalan-jalan saja kan, ya
Itulah. Memang pantainya kalau di sore-sore begini tuh sangat sangat keren, guys. Melihat itu jadi nah di sana itu kan ada kapal-kapal ya. Tapi ngomong-ngomong aku keringatan, saya keringatan, guys. Jadi kita bisa keliling-keliling kayak nah ini sampai di pantainya. Keren kan Pantai Cijing ya, salah satu yang bolehlah direkomendasikan untuk jalan-jalan. Kira-kira saya berdiri. Waktu ini kan matahari baru ini ya, sekarang sekitar jam-jam 7 lah, setengah 7, jam 7. Kira-kira itu ada orang dan sampai di dalam. Nah itu keren kan? Iya. Jadi itu udah nyampenya ke sana. Ya, aku keliling terus, keliling sampai di sana. Toiletnya di sini semua paling banyak tuh toiletnya ya dipersiapkan. Nah kali ini ada kafe ya. Ya ada kayak kafe di dekat sini. Nah itu kafenya sana, orang-orang lagi pada. Nah itu kafenya, itu tempatnya. Kerennya. Nah aku di sini lagi. Di belakang situ toiletnya di sana. Jadi sambil jalan-jalan aja. Keren kan? Kalau mau makan-makan ya di sana sih juga. Buat ngopi-ngopi apa segala macam ada di situ semua. Tapi karena aku tadi masuk ke 7-Eleven beli yogurt fresh, jadi sambil jalan-jalan keren kan? Berhubung karena dekat lampu jadi tambah terang. Kira-kira seperti itu. Dan sebentar lagi baliklah. Oh, jam segini ya. Jangan sampai ngadu. Oke. Nah, ini sampai di pantainya ya. Ini sana itu. Sana kurang-kurang. Sambil lihat-lihat di sini. Mundur-mundur ke kafe. Oke. Bye-bye.